stepped up to the spot and screamed. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 27 Januari 2022 pada ajang FIFA Matchday yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan video.com mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain laga uji coba, pertandingan ini sebagai persiapan skuad Garuda Muda yang akan berlaga di Piala AFF U23 2022. Berbicara tentang head-to-head, kedua tim sudah bertemu 4 kali sejak 2010 lalu. Dalam 4 pertemuan tersebut, Indonesia berhasil menyapu bersih 4 kemenangan dengan mencetak 14 gol, sementara Timor Leste hanya bisa membalas 1 gol saja. Berikut merupakan head-to-head lengkapnya. Seperti yang telah dijelaskan, dalam 4 pertemuan tersebut, Indonesia sukses mencetak 14 gol. Sementara Timor Leste hanya bisa membalas dengan 1 gol saja. Satu-satunya gol Timor Leste tercipta pada pertemuan terakhir di ajang Piala AFF 2018 adalah Rupino Waltergama yang mencetak gol dari luar kotak penalti ke gawang Indonesia yang dikawal Andritani Ardiansyah. Keunggulan Timor Leste tersebut hanya bertahan selama 12 menit. Indonesia berhasil membalas berkat gol Ahmad Fathir. Berselang 9 menit, Stefano Lillipaly berhasil membalikan skor menjadi 2-1 berkat gol dari titik putih penalti. Kemudian pada menit 82, Beto Gonçalves mengakhiri perlawanan Timor Leste berkat golnya sehingga membuat Timnas Indonesia menang dengan skor 3-1. Pada pertemuan kelima ini, tentunya kemenangan menjadi harga mati untuk Timnas Indonesia sebagai ajang untuk memperbaiki ranking FIFA supaya bisa masuk ke pot 3 pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni nanti. Bagaimana menurut kalian?